ada satu hikmah yang pernah kami hadirkan. Tanda hamba yang dicintai oleh Allah adalah hamba yang begitu mudah melakukan kebaikan, biarpun kadang kebaikan itu tidak direncanakan. Tapi begitu sebaliknya, seorang hamba yang tidak dicintai oleh Allah begitu mudahnya melakukan kemaksiatan, biarpun kadang itu tidak direncanakan. Anda sudah berkumpul di tempat mulia, apakah Anda merencanakan atau tidak, kenyataannya Anda berada di tempat mulia saat ini. Semoga panjang umur semuanya. Kalau tiba-tiba Allah mematikan kita saat ini, kita mati dalam keadaan mulia. Maka ayo mohon kepada Allah, semoga seperti Allah telah mempertemukan jasad kita, Allah mempertemukan hati kita dalam cinta karena Allah. Dan mari memohon, semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, Allah kelak mempertemukan kita di padang mahsyar bersama baginda Nabi, di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti Allah telah mengumpulkan kita saat ini, semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.